แพร่แพร่ถึงปองแปดแปดเราก็เป๊ะจะล็อกต้องเสียเลยสิPertandingan sore hari ini nampaknya dipimpin oleh wasit yaitu Bung Tony AW1 di sana Saudara Ismail dan AW2 ya, sini wasit sudah mengacung jempol tinggi-tinggi sudah bersiap-siap semua nampaknya pulih panjang 30 bunyi bola 30 bunyi ke belakang masih ada nomor 30 saudara Dui Dui angkat ke tengah lambung bunyi masih diambil oleh pemain dari sini angkatkan ke tengah diambil oleh lawan dua masih ada nomor 23 saudara Kesek angkat di buang jauh lewat kaki kiri oleh pemain dari lawan dua dan diambil oleh pemain dari lawan-lawan masih nomor 21 nampaknya diangkat angkatkan ke tengah kembali masih untuk beberapa langkah aku membantu sekali lagi tembak terlalu jauh sekali lagi terlalu lama dan kini pula meninggalkan lapangan pertandingan membetul salah satu pemain belakang dari logo-logo sehingga hanya terjadi tembakan penjuru masih letakkan bola kurang tepat ke posisinya aku lewat ayunkan kaki kanan aku membentuk tanah di sana diambil pemain nomor 10 16 saja apa yang terjadi bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan hanya terjadi tembakan gawang saja kini akan dilakukan oleh penjaga gawang oleh Bung Hadi nampaknya akan lakukan tembakan gawang lagi mengambil ancang-ancang atau apa saudara Komar angkat pendek saja yang dituju adalah PI PM melebar kanan diambil lagi oleh tidak ada rekan yang ditoyok lagi toyok angkat toyok membentuk salah satu pemain di sana dari lewat-lewat angkatkan pendek saja tersinggalah pula dan sini hanya tidak ini lebaran dalam tempat ini akan dilakukan oleh pemain dari lawan-lawan apanya lakukan umpan pendek saja yang dituju adalah pemain TV di sana saudara Bondel Bondel angkat ke tengah diambil satu sekali nomor 16 nampaknya masih nomor 16 saudara Syukur kembalikan ke tengah namun apa yang terjadi tertinggal bola ini serangan balik dilakukan oleh PD lewat ke nomor 15 saudara aku tertinggal lagi anak jatuh namun tertinggal bola berbahaya tidak ada rekan yang di sana nampaknya masih mengambil ancang-ancang nomor 9 saudara Bambang Lembing namun apa yang terjadi sudah terjebak dalam posisi offset hanya terjadi tembakan bebas saja kini PG nampaknya pendek saja saudara Jepang namun salah pengertian ini diambil oleh pemain nomor 77 saudara Bambang Bambang angkat melambung tinggi dihalau oleh pemain dari saudara tadi nomor 41 saudara Doyok Doyok oleh pertandingan serangan balik Doyok masih angkat ke posisi nomor 34 dihalang-halangi saudara Jepang sehingga bola diambil lagi berbahaya serangan balik ini masih ada Komar nampaknya di sana pendek saja yang dituju adalah nomor punggung 5 nampaknya saudara Waris saudara Nurman ini diambil oleh pemain dari BD tidak ke belakang masih ada nomor punggung 39 nampaknya di sana angkatkan ke tengah kembali melebar diambil oleh Komar sangat jauh sekali ini ada nomor punggung 16 nampaknya saudara Sakur Sakur angkat ke tengah di mengambil ancang-ancang ini ke kawan apa yang terjadi Rasul namanya Rasul atau Komar langsung angkat pendek Komar yang dituju adalah saudara Tuti Tuti dan sini tempat ini dikawal oleh dua orang pemain apa yang terjadi Komar maupun Rasimin Omar angkat membentur tembak satu kosong juga penonton tembakan dari pemain dari lawan-lawan yang sudah ditemukan bola pun muntah kemudian dimanfaatkan oleh dan
33 sudah angkat ke tengah. Saudara Rayu nampaknya angkatkan ke tengah, maju berbahaya diambil Komar di sana, buang jauh tanpa kompromi oleh Komar. Salah satu pemain nampaknya lebih dahulu bola. Ada saudara Toyok, Toyok umpan ke depan dan kembali. Saudara ke depan, masih dihalau ke belakang. Lengan balik yang dilakukan oleh pemain dari Lawa-Lawa. Hingga kemarin itu Kode alias Buntang Jiron. Kepada kode penonton, bola dihadapi oleh pemain nomor 7-3. Nampaknya saudara Rani, Rani angkatkan ke tengah kembali. Sotor ke depan, masih ada pemain belakang Komar lewat ayunan kaki kiri. Dihalau oleh pemain nomor 7-7 di sana. Saudara Kode, Kode ke tengah kembali. Tembakan bebas saja, tembus saja saudara Kepat. Namun kode kembali belakang ambil alih oleh pemain dari Lawa-Lawa. Angkatkan kembali, masih berhasil. Namun tersatu, ini diambil oleh pemain nomor 23. Selamat kali ini diambil oleh pemain 23 nomor serangan. Lalu angkatkan ketika kembali, ini diambil oleh pemain nomor 27 karena saudara Bambang. Bambang ataupun masih Bambang, saudara Nurman satu sekali. Namun apa yang terjadi, bola lebih dulu hinggapkan lapangan pemainan. Hanya terjadi masih ada yang sembilan karena saudara Sinyato. Angkatkan ketika kembali, saudara ke belakang, masih diambil oleh pemain nomor 15 nampaknya. Di sana angkatkan ke tengah kembali, masih ada Abul. Abul tadi ke belakang, yang disitu adalah nomor 7. Angkatkan kembali, masih ada Bambang. Bambang diambil oleh pemain nomor 7. Di sana angkat ke depan kembali, masih ada Bondel. Bondel angkat ke belakang kepada Abul. Abul sini diambil oleh 3-2 nampaknya. Di sana angkat kembali saudara Gito. Gito angkat, diambil oleh Pisang kembali. Masih ada nomor 7. Nah, dia cakap kawal. Bambang sini dikawal oleh nomor 7-8. Angkat ke tengah kembali saudara Nono, Nono angkat kembali, Nono angkat kembali. Ada oleh pemain belakang dari masih angkat pilih saja, berbahaya mengecehil saja. Apa yang terjadi tidak menonjol tercepat dalam posisi oke. Hanya terjadi tembakan bebas saja. Ini tembakan bebas bagi Komar nampaknya akan lakukan tembakan bebas langsung pendek saja. Yang dituju adalah saudara Cakur. Cakur kembali masih Cakur berputar berbahaya. Serangan balik lagi. Maju ada angkatkan ke tengah dihalau oleh si Nabi yang di sana. Ini serangan balik dilakukan oleh saudara Cakur. Cakur diambil oleh pemain musuh di dua pemain di sana. Angkatkan ke tengah lagi dan berbahaya. Ini diambil oleh Cakur dari belakang. Yang dituju adalah Cakur. Masih Cakur berada di sini. Cakur masih tak. Alih-alih terangkat oleh nomor 39 di sana, masih perebutan tengah dengan nomor 25. Namun sotor ke depan, masih diambil oleh Rami. Masih ada nomor 10 saudara Rasini. Angkatkan ke tengah, terlalu jauh saat ini. Lemparan dalam saja bagi ayat lakukan umpan sejauh ke sebelah sini di sana. Masih berputar-putar dia. Makanya nomor 21 saudara Kalim angkatkan kembali sotor ke depan. Masih angkat, tersisa di tengah. Aman, bentur. Bentukan bola, tidak hanya terjadi. Jadi angkat Jamin. Namun, masih ada tombak di sana.
Komar berputar putar interaksi aksi jenak Komar. Masih Komar seroboskan ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor 7 35 saudara Siti. Siti ini diambil alih oleh pemain dari PD. PD atasnya ping menghentikan tindak. Ambil oleh pemain berasi siarkan. Masih ada nomor 7 25 angkatkan tenis saja. Ambil oleh nomor 7 membentuk salah satu pemain nomor 7 8 di sana. Angkatkan ke tengah kembali. Diambil oleh pemain dari PD. Lewat nomor 7-9 di sana. Langsung berputar-putar Siti. Angkatkan ke tengah masih PD. PD nomor 7-32 nomor 2 rally. Angkat ke tengah rally. Namun kemudian diambil oleh Komar. Sudah ditindak Komar. Perkanan yang tidak sekatan ini. Masih angkat ke tengah PD. Namun terdewas Komar. Langsung ke posisi nomor 7-8. Diambil oleh saudara Bambang. Bambang angkat ke tengah. Seterang ke tengah. Harusnya menyamping masih berat di tengah namun bantu dan bola pun meninggalkan lapangan permainan. Ini hanya terjadi lemparan dalam saja bagi bola angkatan ke tengah turun ke depan berbahaya. Sempit saja berakhir tepat sekali ke kanan. Gerak tipu nomor 13 nampaknya. Angkatkan ke tengah kembali. Masih berputar-putar namun lagi-lagi bola meninggalkan lapangan permainan. Hanya terjadi lemparan dalam bagi bola namun angkat kaki sehingga Natoka belum keluar ke garis. Sehingga kini lemparan dalam harus diambil alih oleh pemain dari PD. Bertepatan dengan lemparan dalam tadi yang dilakukan oleh pemain dari Bundesliga. Bola! Ya, kita lihat sudah penonton panjang sudah berbunyi angkat ke belakang. Masih ada pemain dari Wola-Wola. Omar Prasir! Angkat ke depan. Masih ada nomor 13 dari PD. PD berputar-putar dia. Angkatkan ke posisi nomor 44. Seterung ke depan. Diambil oleh pemain nomor 75. Nampaknya angkatkan ke tengah kembali. Seterung ke depan. Nah, balik dilakukan oleh pemain nomor 77. Nampaknya di sana. Masih ada depo dari pemain sana. Angkat ke tengah kembali. Masih ada nomor 22. Angkatkan ke belakang. Ini menyamping dan masih diambil oleh nomor 5 rampanya tetap pun membantu ya. Masih nomor 5 saudara Wari. Masih angkat kembali. Angkatkan ke belakang. Masih berangkat di sini. Disini oleh pemain nomor 2 tidak di sana saudara Wari. Angkatkan kembali. Namun lagi-lagi bola meninggalkan lapangan permainan. Hanya sempat melakukan tembakan kelas lewat nomor 7 nampaknya saudara Bondir. Bondir masih mengambil ancang-ancang. Aku katakan oleh pemain belakang berbahaya. Ini serangan balik dilakukan oleh Komar. Komar angkat ke depan, melompat ke belakang, menyampingkan bola pun meninggalkan lapangan permainan. Lemparan dalam saja ini seperti bola apa yang akan terkena. Lemparan dalam sudah dilakukan di sana perebutan ini. Namun apa yang terjadi sudah meninggalkan lapangan kembali. Masih mengambil ancang-ancang. Tembak penonton belum mengambil bola headphone sehingga tembakan-tembakan saja bagi PD. Nampaknya akan dilakukan oleh Agung. Nampaknya Agung tambahkan kawan sudah dilakukan Agung. Namun kini diambil oleh pemain nomor 13 nampaknya. Masih ada kami di sana. Gerak terus kena mendekati kotak penalti. Masih kami urut ada rasa di sana. Pastikan berputar-putar dia. Terlalu lama tidak ada yang membantunya. Masih gerak itu. Masih bicara potensi. Namun apa yang terjadi dibuang tanpa kompromi oleh pemain belakang dari Wola-Wola. Sehingga lemparan dalam saja kini bagi PD. Pergantian pemain kembali nampaknya saudara. Ini lemparan dalam nampaknya. Kalau kita lihat akan dilakukan oleh pemain dari PD lewat nomor punggung 44 saudara penonton saudara Oki di Putra. Nampaknya Oki akan melakukan tembak lemparan dalam. Oki masih ancang-ancang. Oki dihalau oleh pemain dari Wola-Wola sehingga ini
panjang sekali. Masih ada pemain untuk 32. Nampaknya saudara Lisa kita memasuki ke arah pertahanan lawan mendekati kotak penalti. Masih ada waktu berhubungan. Kedua pun datang membantunya ke tengah. Namun sayang juga terjebak pada posisi offside. Ini melonya kebel penggolangnya sama si Anu. Motor Rizwan Anda menggolang. Motor Rizwan itu gila kunci. Menaruh itu. Masuk tak. Ya, ya, ya. Nah, kayak atas besar kawan yang dijaga oleh Jadi pertandingan antara tim Nakoda Blango melawan Nakoda Kemuning dimenangkan oleh Nakoda Kemuning dengan hasil akhir 3-0. Oke, sekian.